Halo rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, bicara mengenai usaha ternak ayam kampung asli, banyak kalangan yang masih pesimis dan memandang sebelah mata. Padahal ternak ayam ini memiliki posisi yang sangat istimewa di tengah masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat kecil. Meski umumnya dijalankan dengan skala yang sangat terbatas, ternak ayam kampung asli cukup banyak diandalkan untuk mendapatkan atau menambah penghasilan. Bahkan di kalangan masyarakat desa, rata-rata mereka memiliki ternak ayam, meski dalam jumlah yang sangat sedikit. Walau dipandang sebelah mata, nyatanya dengan beternak ayam kampung, seseorang bisa mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus. Itulah sebabnya ternak ayam seolah menjadi sesuatu yang tidak akan dilewatkan oleh masyarakat di desa. Lalu, apa saja sih sebenarnya keuntungan beternak ayam kampung asli? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dengan beternak ayam AK, kita memiliki sumber protein sehat untuk keluarga. Jarang disadari dan dianggap kecil, tetapi ini merupakan salah satu manfaat yang sebenarnya sangatlah besar. Bukan hanya sekedar sumber daging, tetapi beternak ayam kampung sama saja dengan investasi di bidang kesehatan. Orang yang memelihara ayam kampung, yang umumnya dipelihara secara tradisional, biasanya akan memotong ayam peliharaannya sendiri jika dibutuhkan untuk konsumsi. Itu berarti keluarga akan mendapatkan bahan makanan sehat yang tersedia sepanjang waktu di peternakan kecil yang dikelola. Pada akhirnya, keluarga akan tentunya lebih banyak mengonsumsi daging ayam yang lebih sehat. Kemudian yang kedua, ternak ayam kampung asli bisa menjadi sumber tambahan penghasilan harian. Meski umumnya diternak dengan skala yang terbatas, namun beternak ayam kampung ini membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi seseorang. Peternak rumahan bisa menjual ayam-ayam yang dipelihara kapanpun dia mau. Ini menjadi keuntungan tersendiri, khususnya untuk mencukupi atau membantu memenuhi kebutuhan harian atau bulanan. Berikutnya, selain itu sumber pendapatan tambahan dan sumber bahan makanan sehat, beternak ayam ini juga bisa menjadi sarana untuk menghilangkan kejenuhan dan juga stres. Disadari atau tidak, ketika memelihara ayam, orang bisa menikmati prosesnya. Untuk ternak ayam, misalnya ketika memberi pakan, ketika mengurusi DOC yang baru menetas, atau ketika menjualnya, orang akan merasakan nyaman dan senang. Melihat ayam berebut pakan atau berkokok, itu juga bisa menjadi penghilang stres dari berbagai beban hidup yang dialami sehari-hari. Yang sederhana, tapi nyata. Itulah tadi beberapa keuntungan yang bisa didapat dengan beternak ayam kampung. Selain itu, sebenarnya masih ada lagi. Sebut saja misalnya ternak ayam bisa menjadi sarana untuk menabung. Di kampung atau di desa, banyak orang mengawali kemudahan dan keleluasaan ekonomi dari beternak ayam. Mulai dari ayam, ayam yang banyak hasilnya biasanya banyak dibelikan kambing. Ayam tetap jalan, kambing dirawat dengan baik, dan hasilnya bisa membeli sapi dan seterusnya. Meski tidak mudah dan prosesnya agak panjang, namun keuntungan seperti itu benar-benar didapatkan oleh banyak peternak kecil di desa.
sesuatu yang kecil, sederhana, tetapi tekun dilakukan. Hasilnya sudah banyak yang membuktikan sesuai dengan harapan dan cita-cita yang diinginkan. Semua tergantung pada rencana, cita-cita, dan mimpi masing-masing orang. Ternak ayam bisa memiliki banyak keuntungan, khususnya untuk orang-orang yang tak pernah berhenti berjuang. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.